Kalau di sini nanti di fitness lagi kita. Kita nggak enak kalau kita di fitnah. Padahal kita belum terjadi apa-apa. Ya kan? Tolong. Sebentar-bentar ya. Kamu tunggu sebentar. Kasian si Billy abisnya. Tunggu sebentar. Aku lihat dulu. Ayo, sini. Boleh. Abang pilih yang mana? Amanda Cesa, Amanda Manopo. Tapi kok gue bingung. Gue tutup kamar Amanda Cesa. Halo, sayang Amanda Manopo. Enggak apa-apa ya, ini kita... Kok dikunci sih di kamar mandi? Enggak tahu aku, kok tiba-tiba kekunci. Ini kita sambil syutingin enggak apa-apa ya? Maksudnya biar real aja terjadi bahwa Billy itu seperti ini. Meskipun Amanda enggak tahu, tapi satu Indonesia biar tahu. Ya gimana maksudnya? Enggak, biar kita... Kalau enggak ada apa-apa, enggak apa-apa dong di syutingin. Kamu keringetan kan? Maksudnya? Udah. Kamu kata tadi sakit? Iya, lagi enak badan. Aku sebenarnya enggak mau diganggu sama siapa-siapa gitu. Besok aja kamu datang ke sini lagi. Gua boleh enggak ngobrol apa adanya sama dia? Maksudnya? Ya, boleh. Gua ngobrol di situ ya? Iya. Ya, enggak apa-apa ya. Tapi, ya aman ya. Aku di kolam renang aja enggak apa-apa ya? Iya. Bentar ya. Jangan pegang-pegang. Iya, kan namanya juga bukannya kan namanya juga saudara. Nah, jangan dipegang-pegang Manopo besok. Ah, kalau sekarang 20, yang itu. 20 juta nih. Iya, jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Ya, gua tunggu kabar baiknya. Kucing. Ah, sini aja. Gua mau naikin Amanda Cesa ke atas. Takutnya tiba-tiba di ke kamar mandi bawah. Amanda Cesa. Kamu sini. Cepetan, cepetan. Kamu naik ke atas sama aku. Kamu masuk ke kamar sini. Ya. Kamu masuk ke kamar sini ya. Oke. Kamu, apa yang membuat kamu bisa suka dan sayang sama Billy? Emang aku bilang kayak gitu ya? Aku nanya. Gak tahu deh. Tapi kalau misalkan secara aku dekat sama Billy, mungkin karena Billy orangnya baik. Lu ngapain datang ke sini? Kasian tuh kan lihat. Itu kasian banget loh sebenarnya. Kenapa? Gue ceburin anak mandi lo. Aduh. Kamu kenapa sih capek? Gak apa kok. Kamu... Kenapa sih? Main pegang-pegang aja gua. Gebetan gua, lu tau gak berita-berita di luar sana? Bin Saputra pacaran sama Amanda Manopo. Iya. Masa? Iya. Gimana sih? Udah pacaran? Doain aja ya. Udah pacar belum, Amanda? Sayang, kamu besok datang lagi ke rumahku ya. Soalnya di rumah aku tuh angker, aku tuh pengen... Alisnya panjang banget, Amanda Manopo. Alisnya panjang banget. Cantik ya? Kayak jodohnya, panjang. Iya. Gimana sih maksudnya? Sayangku, cintaku, Amanda Manopo, besok kamu datang lagi ke rumah aku. Kok besok sih? Jangan sekarang. Kok besok? Jadi gini, Billy itu yang seperti aku bilang. Dia itu, aku ngomongnya sekarang ya, Billy itu mentalnya lagi kena. Dia itu psikisnya lagi kena. Jadi dia udah, maaf nih, harus udah minum obat penenang. Dan hari ini makan obat penenang yang terakhir kan, besok udah normal lagi. Nah, makanya. Rapi amat. Enggak, jadi dia itu kemarin udah ke psikiater terus. Nah, pas ketemu kamu dia udah jauh membaik. Tapi hari ini obatnya terakhir, jadi dia gak bisa diganggu hari ini. Iya, kan kamu lagi sakit. Emang gak mau aja aku temenin? Enggak, besok aja sayang. Besok ya. Besok aja. Enggak, sayang-sayang udah pacaran belum? Kalau udah pacaran lu ngomong. Lu kalau emang suka. Atau kan aku masakin dulu kali. Enggak usah, enggak usah. Kamu pulang aja sayang, besok aja. Aku tuh jangan. Kamu. Enggak usah, aku bisa beli di warteg. Enggak usah dimasak-masakin. Katanya lu mau nikah. Iya, gua mau nikah. Mau nikah secepatnya, tapi maksud gua enggak usah dimasakin, sayang.